Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Ha, bertemu lagi kita untuk video kali ini. Cikgu akan kongsikan aktiviti seni teknik catan dalam bidang menggambar. Okay, tajuknya Rumah Idamanku. Ha, inilah dia. Okey, Rumah Idamanku. Ha, mudah saja. Okey, kita gunakan teknik campuran bersama pensel warna. Okey, mari kita buat sama-sama. Okay, anak-anak boleh follow step by step. Cikgu akan tunjuk cara daripada A sampai Z sampai siap. Okey, tapi sebelum tu, sila like, share dan subscribe. Okay, jangan lupa subscribe channel cikgu. Okey, jom. Sebelum membuat aktiviti catan, eloklah kita sediakan alatan dan bahan. Okey, antaranya ialah kertas lukisan, pensel, gunakan pensel 2B pun tak apa. Okey, kemudian pembaris, brush, pelbagai jenis brush dan poster color. Okey, bancuh poster color, pensel warna tak kisah jenama apa, palette dan juga air. Air sebenarnya tak perlu banyak pun. Okey, cukup sekadar ada. Okey, mari kita buat aktiviti. Langkah pertama, kita melukis dulu ataupun kita melakar rumah. Okey, lebih mudah kita gunakan pembaris. Kita buat titik tengah di mana bahagian kita nak letakkan rumah kita. Kita letak di tengah-tengah kertas lukisan lah. Okey, kemudian kita buat ukuran. Okey, kalau anak-anak tak pandai nak ukur, boleh minta tolong ibu ayah lah buatkan ukuran rumah. Okey, buat anggaran sahaja. Pastikan rumah yang kita lakar ini seimbang kiri dan kanannya. Janganlah rumah tu sengit sebelah. Okey, dindingnya sebelah tinggi sebelah rendah. Okey, pastikan tiang di kiri dengan tiang di kanan tu sama tinggi kedudukannya. Barulah rumah kita tu nampak stabil. Tak adalah sengit dia kan. Okey, kemudian kita lakarkan bahagian bumbung. Okey, bumbung kita pun biarlah nampak sama, jangan sengit. Okey, lepas tu kita buat pintu, ukur bahagian pintu. Okey, jadikan titik tengah tadi sebagai panduan untuk kita letakkan pintu tu di tengah-tengah rumah kita. Okey, sebenarnya boleh je kalau kita nak buat sebelah kiri boleh, sebelah kanan pun boleh. Terpulanglah kepada minat dan cita rasa. Namun pun Rumah Idamanku, terpulanglah bagaimana keadaan pintu dan tingkapnya. Tetapi kalau ikut pada cikgu, biarlah kita belajar yang asas dulu. Kita letak di bahagian tengah. Okey. Okey, langkah yang ketiga, kita buat pokok. Kita lukis pokok renek dulu. Kemudian kita buat pokok yang lebih besar, yang lebih tinggi di bahagian belakang. Okey, pokok ni tak kisah sebenarnya nak ada ranting ke, tak ada ranting ke, terpulang. Yang penting ada gambaran pokok. Kemudian kita buat satu pokok lagi di sebelah kanan. Okey, kita buat garisan beralun saja supaya bagi nampak bentuk pokok tersebut. Kemudian kita buat awan. Okey, selesai kita melakar, kemudian kita mewarna. Kita pilihlah pensel warna mana kita nak guna. Okey, dan warna apa yang kita nak guna pada rumah kita. Ni terpulang pada minat masing-masing. Okey, macam cikgu pilih warna kuning. Okey, kuning ni nampak menarik Terang dari jauh dah nampak warna kuning ni. Okey. Kemudian siap warna kuning, kita buat bumbung warna merah. Okey, kuning dan merah ni adalah warna asas tak apa sebenarnya nak guna warna hitam ke coklat ke, terpulang pada minat masing-masing. Cikgu cuma tunjukkan contoh. Okey, anak-anak boleh cuba buat sendirilah. Okey, kemaskan bila dah siap mewarna bahagian dinding dan juga bumbung. Buat sedikit kemasan supaya rumah tu nampak lebih cantik. Kemudian kita warnakan tingkap. Okey, di sini cikgu gunakan dua warna untuk menampakkan tone pada tingkap tu, seolah-olah seperti ada sinaran cahaya dan bayang pada tingkap. Okey, cikgu gunakan warna hitam dan juga warna coklat. Okey, anak-anak boleh guna warna apa sahaja. Okey, seterusnya kita buat pintu. Okey, pintu cikgu pilih warna coklat juga. Seolah-olah macam seperti warna kayu lah coklat ini. Okey, buat kemasan. Okey, buat dengan teliti. Berikan masa. Jangan tergopoh-gapah.
Di sini video ni cikgu fast forward berkenapa supaya menjimatkan masa. Okey, kalau kita tengok proses ni agak lama juga. Okey, kita buat kemasan pada pintu dan tingkap. Alright. Jangan terburu-buru, buat slow-slow. Kalau video cikgu ni agak laju, kamu boleh pause play macam tu eh. Okey, ataupun nak back semula ke belakang pun tak ada masalah. Okey, seterusnya kita buat proses mewarna. Okey, keluarkan palette, brush dan juga warna. Cikgu gunakan poster color bancuh saja. Okey, ini antara brush yang kita boleh gunalah. Okey, kemudian kita masukkan warna dalam palette. Okey, letak warna dalam palette. Pilihlah warna-warna yang sesuai untuk kita buat latar belakang dan juga bahagian hadapan rumah tu eh. Cikgu pilih warna hijau muda, hijau tua yang lebih pekat, kuning, biru dan juga coklat. Okey, terpulanglah pada minat masing-masing ya. Nah, ini contoh sahaja. Kemudian campurkan sedikit air pada warna tadi. Lalu kita kacau warna dan air tersebut. Okey, untuk mendapatkan hasil yang agak lebih lembut eh. Okey. Kemudian kita buat latar belakang dulu, kita gunakan warna biru yang lembut ni seolah-olah warna pada langit lah. Okey, awak boleh gunakan warna biru yang lebih pekat ataupun yang lebih muda lagi, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Okey. Cikgu gunakan sapuan brush yang lebih besar lah, lebih lebar eh. Okey. Kamu boleh guna brush yang pipih ataupun brush yang bulat. Ya, kadang-kadang kita dekat rumah ni apa yang ada kita guna je lah. Okey, tak kisah. Atas kita punya kreativiti. Okey, boleh cuba. Tak ada masalah. Janganlah guna brush yang terlampau kecil atau terlampau halus. Sukar untuk kita mewarna. Gunakan brush yang lebih besar untuk ruang yang besar. Okey, manakala ruang yang sempit, yang halus, kita gunakan brush yang lebih kecil. Okey, kita buat latar bawah. Okey, konon-kononnya ada rumput lah di situ eh. Kita buat warna hijau.
bahagian hadapan rumah ni kita letaklah beberapa pokok, pokok bunga lah senang eh. Pokok bunga, tak kisahlah pokok apa pun. Kat sini cikgu cuma lukiskan contoh. Okey, supaya ruang depan tu nampak padat. Okey, tidak nampak kosong. Jadi kita lukiskan beberapa pohon pokok, pokok bunga lah, lebih cantik, lebih sesuai eh. Kita warnakan daun-daunnya dengan warna hijau. Kemudian kita hiaskan dia dengan beberapa kuntum bunga. Dan kita tambah beberapa daun eh.